Udah berapa hari ya? Langsung dipisahkan ya, begitu ya. Megar ya? Ya, minimal 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu, oh. Kalau udah 2 minggu diambil dari depannya. Oh gitu. Ternyata 2 minggu setelah netas, diambil, dipisahkan. Ini ada 1, 2, 6 tuh berapa indukan ya? 3. 3 indukan. Jadi rata-rata satu induk dua ya? Dua, nah, normal itu Pak. Kalau normalnya ini yang bisa 4, 3 yang harus tapannya. Lucu-lucu guys. Udah kelihatan warnanya. Ini udah dipisah berapa hari? Dari dilepas tadi 2 minggu dengan induknya tuh. Umur sebulan ini ada? Sebulan udah keciri itu warna-warna bulunya. Ada yang ungu-unguan, ada yang biru. Bagus sekali. Jadi dikasih makannya berapa kali? 3 kali ya? 3 kali. Pagi jam seginian mungkin ya? Jam 10-an. Sore jam 4, jam 5, dan satu kalinya tengah malam. Biar gemuk. Biar gemuk, ngikutin orang aja. Logikanya orang gitu. Gitu, geng. Trik viral, trik super membesarkan anak burung makpet. Ya, nanti kita ketemu di season lagi lainnya. Itu yang besarannya mau ya, itu yang besar atau yang indukan itu indukan tuh banyak sekali guys, berbagai warna lagi dijemur. Oke, terima kasih Mas Parel. Mas siapa? Mas Arul, makasih. Nanti barangkali kebagian ada ini, saya juga ada kandangnya ya. Sekarang udah punya ini, udah ada yang apa namanya, ada yang pesan, udah buat si Asi B ini ya. Oke, oh iya, ternyata di sini juga ada, sebutnya ini kandang indukan juga atau apa ini namanya, kandang koloni. Iya, emang buat pembibitannya gini, simpelnya gitu biar kalian masal urusnya. Ini tuh dari sini tuh nanti tuh dia pada kawin gitu ya? Kawin. Yang tadi pakai yang di luar mah, di yang dijemur mah remaja mungkin ya? Atau gimana nah, itu? Siapkan itu indukan yang udah agak berumur. Oh. Dimakanin dulu. Kadang kalau ya bagus buat kontes, kalau enggak ya kita ternak mah. Ke ternak, masukin ke kandang iya. Sini. Iya. Ternyata beberapa pemisahan kandang-kandang ini mungkin buat pembibitannya ya, indukannya, barangkali tempat perkawinannya. Yang tadi dijemur maju ke remaja, ada yang bagus diseleksi untuk kontes. Kalau orang bagus mungkin masuk ke pembibitan.
depannya, tempat bawahnya, tempat main. Pakannya ada hijauan, pakan. Turun apa leh? Udah lama Mas Arul? Oh, dari 2013 Pak. 2013. Mulai kayak sekolah. Udah hobi. Iya. Udah hobi. Udah mungkin menghasilkan banyak apa ya? Hasil dari anakan sini ya. Iya. Udah pada jauh mungkin. Kemana yang paling jauh konsumen atau yang masih dalam daerah, di dalam kota lah. Dalam kota ya. Luar biasa ini. Nanti kita ini baru ininya aja guys. Untuk analisanya nanti cara bagaimana meraih rupiahnya. Senangnya aja dulu guys.